dua filter yang kasar di ujung sebelah depan emang ya, yang halusnya sebelah pinggir sini emang ya, deket mesin. Deket mesin ya. Tapi kalau ini mah masih mending, pecah juga. Yang ngeri ya filter olinya itu, kalau filter oli pecah. Pecah emang. Bocor kena ini apa namanya? Olinya parah. Kemana-mana emang. Kan oli juga sama ini kayak. Kadang suka nanya ngapain gitu. Kalau mau belajar boleh kali emang ya? Boleh kalau cuma itu doang. Yang halus, yang kasar sana. Iya. Ngencenginnya udah kenceng udah gitu aja emang ya. Iya, enggak usah terlalu ini. Mendingan bocor ini daripada bocor pecah. Oh. Udah gitu emang ya. Iya. Kalau bocor begini kan ntar bisa dibenerin lagi, tapi kalau bocor pecah lo. Ini nge-bleeding nih teman-teman Mercy nih. Apa yang itunya di pompa teman-teman. Mercedes Benz sampai tipe terbaru begini nggak mang, sama nggak mang? Sama. Oh sama ya mang. Ya cuma yang elektriknya udah nggak sisi pompa lagi dia. Oh. Udah sisi otomatis dia. Di kontak tot ya. Hidup kali mang ya. Kalau yang makanya jangan sampai nggak bisa solar, kalau itu mau nggak bisa. Kalau yang elektrik ya mang ya. Iya kalau elektriknya. Tapi kalau amit-amit abis gimana mang, lupa mang? Ya harus di ini lagi, di set lagi. Oh di set lagi mang. Komputer ya. Oh, sampai keluar gini teman-teman ya. Sampai keluar deres ya, Bang ya. Bersih, udah bersih enggak ada anginnya. Udah bersih enggak ada anginnya. Baru di kencengin. Kencengin lagi. Kunci berapa, Bang? Itu Bang 19 Bang ya. 19. Kalau ada suara begini berarti udah padat ini. Oh gitu emang ya? Kalau belum ada suara begini, wah ngeri emang. Mati lagi entarnya. Gitu. Hidup mati lagi kadang-kadang susah hidup. Jadi kalau udah ada suara begitu, udah emang ya? Udah pasti hidup ya. Kayak itulah, kayak waktu kita ngelenger itu juga gitu. Kalau ada cekik-cekik nggak ada cekik-cekitan mah, ngeri emang ya? Hidupnya susah. Sampai berapa kali? Pengecekan oli mesin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuci bis teman-teman nih, emasnya. Oh kalau dalemannya diginin nggak apa-apa ya mas? Sebenarnya ya mas ya? Nggak boleh. Oh sebenarnya nggak boleh mas? Ngomelin bos. Kotor. Harus bersih mas ini mas. Ya udah ya, mau hidupin ya. Tes mesin dulu mas, hidupin dulu mas. Apa mas? Wis rampung. Oh ya udah. Mas dibersihin kayak gini mas? Enggak, jarang. Aja. Iya teman-teman, sambil kita lihat aktivitas di sini pencucian Bayolong Persada 022. Dalamnya dicuci ya teman-teman. Masnya rajin sekali ya. Ini bekas PO apa sih? Tulisannya di sini bekas PO Abil Putra ya teman-teman ya. Abil Putra Pariwisata dan Tur. Sekarang jadi Bayolong Persada 022. Bismillah ya teman-teman, mau dihidupkan mesinnya nih sama emas. Kernet kondekturnya ya. Alhamdulillah teman-teman sudah hidup. Alhamdulillah tidak ada kebocoran ya. Oke teman-teman kalau begitu terima kasih banyak. Masalah akhiri video pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, semoga informasi yang sedikit itu bermanfaat ya teman-teman ya. Barangkali yang di jalan ada trouble tentang Mercy, barangkali filternya kotor, disitulah tempatnya. Cara bukanya pakai kunci 13, cara ngebleedingnya seperti itu. Terima kasih teman-teman.